Nikah kembar. Motor aja enggak dapat tuh. Parcelnya enggak ada parcelnya. Itu THR kali. Selain mengamankan ketiganya, tim juga mengamankan uang sejumlah 10 juta di lokasi. Uang dalam pecahan 100 ribu dan dimasukkan ke dalam amplop coklat. Dan diindikasikan ini bukan pemberian yang pertama. Sebelumnya diduga telah diterima uang sebesar 150 juta dari proyek-proyek di Provinsi Bogor tersebut.